Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Allah ta'ala fi kitabihi al-karim a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'ala fa'inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar wa ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta hari ini Allah masih memberikan kesempatan semua untuk menyembah dan mengagungkannya dengan melakukan sholat subuh bersamaan. Semoga amal kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan doa bulan ini, yang doa bulan ini sendiri lebih baik daripada beberapa rakaat sholat sunnah. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, para kesetiaannya kita memasuki ayat 57 masih berkenaan dengan ceritanya Bani Israil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhallamuna walakin kanu anfusakum yadhlimun. Atas kalian hai Bani Israil al-qamama dengan menggunakan mendung. Wa anzalna dan kami turunkan alaikum atas kalian hai Bani Israil al-manna berupa manna wassalwa dan salwa. Kulu maka makanlah oleh kalian min thayyibati ma razaqnakum dari sesuatu yang baik-baik, apa-apa yang aku berikan rezeki pada kalian. Wa ma dzalamuna dan mereka senantiasa tidak mendzalimi pada kami. Walakin
diri mereka sendiri, ia berimun senantiasa mereka mendolimi. Wadallalna alaikumul ghamam wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Setelah Allah menceritakan tentang Bani Israel diselamatkan dari beberapa bahaya, baik diselamatkan dari penyeberangan Laut Kulzum, Laut Merah, bisa menyeberang dengan selamat, kemudian diselamatkan dari berbagai macam bahaya, bahkan sampai ketika maksiat menyembah patung anak sapi masih diselamatkan, tobatnya diterima. Maka ternyata nikmat-nikmat lain masih banyak sekali yang diberikan oleh Allah terhadap Bani Israel pasca penyeberangan Laut Kulzum dan perang memasuki negara tercinta Palestina. Ketika dari Mesir dikejar-kejar oleh Firaun supaya tidak pergi, ya. Nah, dalam bahasa kita supaya tidak minggat, karena mau minggat ke situ, ya. Terus menyeberangi Laut Merah dan nanti akan memasuki negara aslinya, negara miliknya, negara tercinta, itu Palestina. Dan itu membutuhkan proses yang panjang. Bahkan di perjalanan antara Mesir sampai Palestina setelah penyeberangan itu bertempat di Padang Tih namanya, sampai 40 tahun, bukan 40 hari, sampai 40 tahun. Sehingga nanti yang masuk ke dalam negara Palestina itu sudah ganti generasi. Nah, kalau yang masuk situ sudah umurnya 40 tahun, 40 tahun kemudian itu sudah banyak yang mati. Apalagi ada apa pembunuhan massal ketika diperintahkan untuk tobat, itu banyak yang sudah meninggal. Tapi Allah memberikan nikmat pada mereka di tempat yang gersang, di tengah padang pasir, yang tidak ada pepohonan, kecuali sedikit, dan juga tidak ada mata air, tidak ada tanaman, tapi Allah masih memberikan nikmat. Pertama, wadallalna alaihimul ghamam. Mereka dikasih naungan oleh Allah berupa mendung. Jadi luar biasa, ya. Rumahnya itu atapnya mega, atapnya mendung. Kalau di kita mendung kan kemudian malah menghujani, ya, bisa dilakukan. Memang dibuat oleh Allah, masya Allah. Wadallalna alaihimul ghamam. Ghamam buat jamu ghamamah. Jamak dari ghamamah artinya adalah mendung. Summiya bidzalika li'annahu yaghummus samaa'a ay yuwariha wa yasturu. Disebut sebagai ghamamah, ghamam karena menutupi mereka dari sengatan panas terik matahari. Ditutup oleh mendung, insyaallah. Wa as-sahab al-abyad, mendung yang putih. Zalalu bihi fit tayyib liyukimahum harasyams, yang menaungi mereka dari di padang pasir itu dari terik matahari. Kok bisa tuh maknanya seperti itu? Dari mana sumbernya? Kamarwahu an-Nasa'i wa ghairuhu an Ibni Abbas di hadisil Fudul, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Nasa'i dan yang lain yang bersumber dari Ibnu Abbas di dalam hadis tentang fitnah. Thumma dharaba 'alaihim fitayhi bil ghamam. Di situ potongan hadisnya berbunyi, kemudian Allah menaungi mereka di padang pasir itu dengan mendung. Masya Allah, ya. Nikmat yang begitu besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Qala Ibnu Abi Hatim wa rawi Ibnu Umar wa Rabi' bin Anas wa Abi Majlas
sadi nahwa qaula Ibnu Abbas, sebagaimana yang diucapkan Ibnu Abbas tadi dari riwayat sumber yang lain. Begitu juga Imam Hasan dan Qatadah menafsirkan tentang wadallana alaikumul ghamam, dan telah kami naungi mereka dengan ghamam atau dengan mendung, karena fit fil bariyah, mereka berada di padang pasir. Dzalika alaihim ghamam minas syams, mereka dikasih naungan mega dari teriknya matahari. Jadi ya terasa adem, walaupun tidak ada pepohonan, lebih adem, lebih enak. Mungkin terasa sekarang terus ditiru teknologi yang orang sekarang jadi AC, jadi AC ya. Tapi kalau pendulum kayak gitu kan naungi, kemudian kalau panas mungkin apa airnya, kabutnya ya, memberikan suasana dingin pada mereka, kan lebih nikmat daripada AC dan betul-betul alam, dan itu diturunkan oleh Allah dari surga ya. Imam Ibnu Jarir dan yang lain mengatakan gua ghamam abro min hadza wa atiya, jadi benar teknologi sekarang AC. Jadi meganya itu kata Ibnu Jarir, sahabat Ibnu Jarir mengatakan ghamam abro min hadza wa atiya, lebih dingin dan lebih atiya, baik baunya wangi gitu ya, jadi dingin kemudian aromanya wangi. Masya Allah, padahal di padang pasir, di padang pasir itu. Nah, sekarang terus dibuat, kalau mau niru buatnya asir. Kalau yang Nabi Hakim, hadasan Nabi, hadasan Abu Hudaifah, hadasan Siblun, an Ibni Abi Nujair, an Mujahir, wa dhalalna alaikumul ghamam, dan telah kami naungi kalian di Bani Israel dengan mega, dengan mendung. Qala laisa bisahab huwa al-ghamam alladhi ya'ti Allahu fihi yawmal qiyamah wa lam yakun illa lahum. Yang dimaksud mendung itu di situ beda dengan mendung yang besok di surga di hari kiamat Allah itu akan datang dinaungi oleh mendung. Beda mendungnya, bukan itu, itu lebih lagi gitu ya. Tapi ini mendung yang khusus diberikan oleh Allah kepada dari Israel, yang setelah itu sudah sampai sekarang tidak ada, pernah ada lagi mendung yang seperti itu. Ya kan kalau sarjana yang membicarakan tentang permendungan, mendung apa yang katanya salah jatuh itu karena masuk ke mendung itu apa gitu ya. Artinya bahwa mendung itu macam-macam gitu. Di antaranya mendung yang khusus diberikan kepada kaum Bani Israel yang mereka hidup di padang pasir karena sudah keluar dari negara Mesir, sementara negara tujuan belum siap masuk ke situ kan. Gimana ini ya? Kalau dibiarkan terik matahari di situ 2 hari 3 hari mati. Tapi Allah memberikan naungan, Masya Allah, nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Musanad Ibnu Ibrahim dari Abi Hudzaifah. Begitu juga dari As-Sawr, Sufyan As-Sawri dan yang lain dari Ibnu Abi Nujayh dari Mujahid. Wallahu a'lam. Anna laisa min zayyi hadha as-sahab bal ahsan minhu wa atyab wa abha min dirar. Jadi bahwa mendung itu bukan mendung sembarangan, tapi mendung yang ahsan, atya, lebih bagus, lebih nyaman, dan lebih indah ketika dipanjang. Masya Allah. Bayangannya kayak apa ya, walaupun mungkin apa, gimana gitu ya. Masya Allah. Jadi supaya Bani Israel yang dipersiapkan akan memasuki Palestina, yang akan menjadi penerus ya, penegak agama Allah itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Sunan
di tafsir An Hajjaj Ibnu Muhammad dan Ibnu Jurayh wa dhallalna 'alaikum al-ghamam qala ghamamun abra min hadha wa ya wa huwa alladhi ya'tuhu fihi. Jadi mendung yang diturunkan Allah kepada Bani Israel itu adalah mendung yang dingin, mendung yang bagus, tapi dalam riwayat tadi bukan mendung yang menyertai Allah ketika hari kiamat, tapi ada yang mengatakan semisal dengan mendung yang menyertai Allah ketika datang di hari kiamat. Sebagaimana diceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 210, Allah berfirman, hal yang duruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal ma'alika. Wa hal yang duruna, tidak ada yang mereka menunggu-nunggu ya. Tidak ada yang mereka menunggu-nunggu. Tidak ada pada hari kiamat itu illa ayatiyahumullah, kecuali mereka itu menunggu-nunggu kedatangan Allah pada mereka. Fi dhulalin, di dalam naungan, minal ghamami wal malaika, dinaungi oleh mendung dan dinaungi oleh malaika. Wa huwa alladhi ja'a fil malaika yawma badrin. Malaikat itu yang ketika pada saat perang Badar turun untuk mengamankan tentara kaum muslimin. Inilah tentang ghamam. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Dan telah aku naungi kalian dengan mendung. Kemudian setelah dinaungi oleh mendung itu, terus kalau hanya naungan saja, hanya rumah saja, tanpa ada makanan dan minuman, terus gimana? Kan dia tetap tidak bertahan hidup. Maka Allah berikan makan dan minum. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalam. Setelah dinaungi mendung, kalian merasa lapar, kalian merasa dahaga, hai Bani Israel, maka aku turuni, aku berikan pada kalian berupa manna dan salwa. Kayaknya enak sekali itu ya, manna dan salwa itu. Di koperasinya wakil gak ada. Manna itu apa toh? Apa itu manna? Ikhtalafat ibaratul mufassirin fil manni. Ma huwa ahli tafsir mufassirin, antara ahli tafsir satu dengan ahli tafsir yang lain, mereka berselisih pendapat dalam memberikan makna mana, tapi nanti ada titik temunya. Faqala Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas yang mengatakan, berarti maknanya dari Rasulullah SAW. Apa itu manna? Kata Ibnu Abbas, kana al-mannu yanzilu alaihim al-asjar fayaghduna ilaihi fayakuluna minhu ma syaa'u. Kata Ibnu Abbas bahwa manna itu adalah turun pada mereka di pohon-pohon. Tadi katanya di padang pasir ada pohon-pohon. Ya kan ada banyak pohonnya itu dikit-dikit, tidak bisa menaungi mereka. Tapi diturunkan oleh Allah mana? Jadi mana itu yang nempel di pohon-pohon? Ada sebagian menjelaskan seperti embun lebih besar. Ketika dimakan rasanya itu lebih manis daripada madu. Faya betul ini, maka Bani Israel pada memanjat pohon itu untuk mengambil. Faya ikuluhuna minhu masyaku. Mereka memakan atau meminumnya, memakan sepuas-puasnya. Jadi tiap pagi itu tinggal keluar dari naungan itu, sudah nempel-nempel di pohon-pohon, tinggal manjat, ambil makan, pulang tidur lagi. Sore akhirnya tidak kerja. Memang itu istirahat 40 tahun. Di situ, istirahat 40 tahun ya, insya Allah. Kemudian Imam Mujahid mengatakan al-mannu simghatun. Kok nempel di pohon-pohon itu apa? Terus cara datangnya gimana? Ternyata kata
bambu jahe. Jadi kayak pohon yang keluar getahnya. Kalau kita tahu pohon karet itu merengkul gitu, ada getahnya di situ, tapi cepat. Artinya setiap hari itu merengkul besar, bisa diambil di jembatan. Masya Allah ya, itu pohon apa ya. Imam Ikrimah mengatakan Al-Mannu syaitan anjalahu Allah alaihim mislatil syukurluk bilbali. Kalau kata Ikrimah mengatakan bahwa datangnya itu diturunkan oleh Allah seperti hujan gerimis yang nempel di pepohonan. Imam As-Sadi mengatakan, ya Musa, kaifala nabi mahabna ayit to'an. Asal-asal mulai itu turun karena Bani Israel setelah mendapatkan naungan mega tadi belum ada makanan, belum ada minuman. Beliau mengatakan, hei Musa, kami diajak ke sini di tanah yang seperti ini, enggak ada tanamannya, enggak ada apa-apanya. Kaifala nabi mahabna ayit to'an, kita mau hidup dari apa? Dari Israel, makanya cerdas atau ngeyel ya, nggak canggih-canggih ya. Iya, mau hidup dari apa ini kalau seperti ini? Maka kemudian fa'anzalallahu alaihi bilman alaihi walmanna, maka Allah kemudian menurunkan mana kepada Bani Israel. Fakana yasqutu ala sajarati zanjabil, mana itu turun di pepohonan semacam pohon jahe. Jadi bukan pohon yang tinggi, tapi pohon yang tumbuh-tumbuhan yang kecil-kecil itu. Al-manu yang zilu alaihim fi mahalihim sukuta salji asyadu bayadu minal laban wa ahalu minal asar yaskutu alaihim min turu'il fajri ila turu'i syamsi ya'udur rajul minhum qadra ma yakfihi yaumuhu dari faida ta'adda dari kafasad daulam yakpo hatta kana yauma sati suhu yauma jama'atku ahola ma yakfihi yauma sati suhu wa yauma sati ini anak bukana yang menak yaumain la yaskosu fihi li amrit ma'isha fihi wa layak buruku li syait wa hala buruku fil bariya. Sifat dari mana ini adalah diturunkan oleh Allah di tempat-tempat yang mudah diambil oleh Bani Israel. Asyaddu bayadun, warnanya sangat putih. Jadi supaya tahu, ternyata hanya satu ayat, wa anzalna 'alaikumul manna, penjelasannya panjang. Manna ini warnanya putih. Asyaddu bayadun, berarti lebih putih minal laban, daripada susu. Wa ahallu minal 'asal, lebih manis daripada madu. Masyaallah. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Ya sukutu alaihim min turu'il fajri ila turu'is syams. Dia datangnya sejak dari terbit fajar. Jadi kalau jam di sini mulai jam setengah lima ya, sampai terbit matahari nanti jam 6. Terus panjang hari itu aja terus diambil ada lagi, diambil ada lagi. Masya Allah ya. Saya nggak bisa lain, makan aja. Ya kutu rajul minhum qadra ma yakfihi yawman. Seorang bisa mengambil hanya untuk kebutuhan hari itu saja. Misalnya kadang-kadang kita kalau ada itu kan ada pengalaman nuwun saya umpamanya kalau kita ada selektif kurban, ada sebagian ya, sebagian orang awam yang ketika hari besar itu bawa kabur besar dari rumahnya dapat juga dapat hadir berlama nanti mampir musola lain mulai mengikul. Nah ternyata itu sesuatu, artinya ya kayak begitu itu juga sisa-sisa dari namanya Bani Israel. Padahal supaya dimakan dari itu lah dimakan ya, kalau lebih sedikit ya masalah disimpan sampai 2-3 hari, tapi kan bukan untuk disubah nyuari kemana-mana kalau dia orang yang berkecukupan. Dari zaman Bani Israel ketika dikasih itu ternyata disuruh makan hari itu sepuasnya, yang besok-besok aja lagi. Ketika mengambil lebih dari kecukupan sehari, maka mana itu membusuk. Jadi ngambil untuk besok gitu ya, biar banyak untuk
busuk, biar bisa nggak ngambil gitu lah. Nah, mengapa busuk? Kecuali kalau hari Jumat. Kalau hari Jumat maka boleh ngambil untuk dua hari. Karena hari Sabtu oleh Allah ditetapkan bagi Bani Israel menjadi hari raya. Dan mereka tidak beraktivitas, tidak bekerja dan tidak yang lain ibadah di rumah. Maka boleh ketika hari Jumat itu mengambil dari yang lebih untuk sehari. Ini yang riwayat dari As-Sa'di. Imam As-Sa'di meriwayatkan yang seperti itu ketika orang Bani Israel telah meminta. Jadi diturunkan, kemudian dimakan sehari, kecuali ketika hari Jumat. Kalau hari Jumat boleh dia mengambil untuk dua hari. Selain hari itu ya harus sehari-sehari saja, tidak boleh lebih. Kalau lebih malah mananya menjadi bau, jadi basah. Wa hadza kulluhu fil bariyah. Dan kejadian itu adalah di padang pasir, di tengah padang pasir. Masya Allah, nikmat sekali. Dan itu adalah dari surga. Imam Rabi dari Anas mengatakan, al-mannu syarabun kana yanzilu alaihim misral asal fayanzijuna bilma thumma yashrabuna. Imam Anas mengatakan bahwa mana itu merupakan minuman. Jadi walaupun padat tapi itu minuman yang Allah turunkan pada mereka seperti madu. Seperti madu. Fayanzijuna bilma, maka bisa orang Bani Israel itu memakannya dicampur dengan air, kemudian diminum atau dimakan begitu saja. Tuh. Imam Faham bin Munawi ditanya tentang masalah mana, su'ila ilman nafakola khubzun rikobun mislul dar atau mislul nakob, adalah apa ya, roti yang lembut seperti bahannya dari jagung atau dari padi. Itu Imam Ibnu Munawi. Kalau Imam Ja'far bin Jarir meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq, dari Ahmad, dari Israel, dari Jabir, dari Amir, qala aslukum hadha juz'un min sabina juz'an nalman. Madu yang ada sekarang ini yang riwayat dari Abu Ja'far, dari Amir, dari Ash-Sha'bi, madu yang ada sekarang ini, madu yang asli berarti bukan yang palsu. Itu kata Jabir, hajus penin sabina juzan minal mani, sepertujuh rasanya dari nikmatnya mana. Jadi mana yang ada dulu itu 70 kali madu yang ada sekarang ini. Masya Allah. Padahal madu yang asli sekarang mahal berbeda. Ya, banyak Pak Ombel itu harganya sampai mahal, ya, 600 ribu berbeda. Ya, sekarang kalau mana ini berapa? Ya, tinggal dikatakan 70 kali. Dan itu tiap hari gratis terus. Ya. Masya Allah. Kenikmatan yang diterima oleh Bani Israel. Masya Allah. Begitu besar. Begitu besar. Wakala Allah Abdurrahman bin Zaid bin Aslam anahu ala asal. Jadi Abdurrahman bin Zaid mengatakan bahwa itu yang namanya madu. Mana itu kalau sekarang namanya asal, madu. Sehingga di dalam syair para Allah anahu bimak ya'in la bibi mazra'in wala masmurat fasanaha alaihim ghadiyatin wa tarawuznahu khalaya wa khura aslan. Nah, ada aslan nasarifan bama'an furatan wa haliban dakuh jatin mazmuran. Bahwa Allah melihat mereka bertempat di padang pasir, mereka tersia-sia, tidak ada tanaman dan tidak ada buah-buahan, maka Allah memberikan siraman terhadap mereka. Mereka kemudian melihat siraman-siramannya itu, dan siraman itu adalah aslan, nasi,
asla natifan wa ma'an furatan. Ada kata asla, madu yang mendung, air yang putih, susu yang manis yang diberikan oleh mereka. Di sini ada kata aslan, yaitu madu. Maka sebagian yang menafsirkan bahwa mana itu artinya adalah madu. Atau ya namanya mana gitu ya, tapi rasanya seperti madu. Rasanya seperti madu. Fanatif wa sa'il wa halid al-nazmur as-safi wa warun an-ibaratun fasirin mutafari batun fisa filman. Beberapa pendapat ini tetap saja ada titik temu satu yang dimaksud. Kami dulu manfasar al-Quran, ada yang menafsirkan bahwa mana satu makanan. Wabil hukum manfasar al-Quran isyarat, ada sebagian yang menafsirkan bahwa mana adalah minuman. Wadzohir wa Allah Allah annahu kullu ma imtana Allahu bihi alaihim min ta'amin wa syarabin wa ghairi dhalik mimma laysa lahu fihi amal wa lakum. Jadi yang jelas rezeki dari Allah yang dikasihkan langsung kepada Bani Israel, baik itu berupa makanan maupun minuman, yang mereka tanpa bersusah payah, tanpa berpayah-payah usaha. Nah, sekarang kalau mau panen tomat aja itu harus nyampur, punya tanah, dulu pupuk kan begitu kan. Nah, itu juga mau panen madu, mutawar. Nah, itu juga kesulitan, harus berusaha. Tapi pada saat itu Bani Israel diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah menyelamatkan dari kezaliman Firaun, kemudian mempersiapkan untuk masuk negara Palestina yang negara aslinya, yang dulu awal-awalnya ketika ada kekeringan ya, Nabi Yakub, zaman Nabi Yakub kekeringan. Nabi Yakub yang Yusuf awalnya sudah dijual gitu, buat ke sumur, kemudian ditemu orang, kemudian dijual ke Raja Mesir kan gitu. Terus Palestina ada keringan, maka semuanya nyari makan, ketemu Raja Mesir. Ternyata Raja Mesir ajaran anaknya, kemudian semuanya diusung sana, pindah sana. Tapi setelah beberapa lama sampai pada zaman Musa, keadaannya sudah berbeda. Suku-suku yang bukan suku asli harus disingkirkan. Maka Bani Israel pergi akan kembali ke kampung halamannya. Ternyata kampung halamannya belum kondusif pada saat itu, masih dikuasai oleh Raja Jalur. Nah, makanya berkato-kato, tidak di Mesir, tidak di Palestina, di mana? Di semenanjung Sinai, di padang pih, di padang pasir. Tapi kasih sayangnya Allah, Allah masih kasih naungan dengan itu. Allah kasih rezeki dengan manna dan salwa. Ini baru membahas manna, ya. Salwanya belum ya. Manna. Itu. Falma al-mashhur in ukila wahdahkan atau aman wa halalatan wa ibn zaja ma'al ma'asor syarabat bayiban wa ibrahimba ma'awilihi syarabat ma'an ma'akor walakin naisah walau murah binam ayat wahda. Mana bila dimakan begitu saja jadi makanan, bila dicampur dengan air menjadi minuman, bila dicampur dengan yang lain lagi menjadi makanan yang lain. Ya kayak madu sekarang kan bisa jadi makanan. Apa makanan yang campur dengan madu? Banyak kan? Roti, apa gitu. Ada yang jadi minuman, ada yang jadi cemilan, ya. Karena Masya Allah multi ya, bisa digunakan macam-macam. Tapi yang dimaksud dalam ayat bukan sekedar itu. Akan tetapi yang dimaksud dalam ayat itu adalah memang Allah memberikan rezeki kepada Bani Israel. Maka dalam riwayat Sa'id bin Zaid, Allah Rasulullah SAW bersabda, al-kam'atu minal manni wa ma'uha shifa'un lil'ain. Al-kam'atu kam'ah itu ada yang memakai jamur ya. Jamur minal manni itu berasal dari sari-sari manna. Wa ma'uha shifa'un lil'ain, dan airnya
bisa untuk menyembuhkan penyakit mata. Jamur minatlah ini. Ya sekarang jamur itu mah, oh ya di pohon di apa itu kan tumbuh begitu saja ya, tanpa ditanam. Kalau kita buat itu ya yang ditanam. Kulit tadi itu ya, kemudian untuk jamurnya. Kata Rasulullah, minatlah ini itu bagian dari mana. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah juga bersabda yang bersumber dari Abu Hurairah, al-ajwa itu minal jannah, bahwa kurma ajwa, ada yang bilang kurma najwa, ada yang bilang kurma nabi, al-ajwa, kurma ajwa itu minal jannah dari surga. Jadi kata Rasulullah, kurma ajwa dari surga, makanya harganya mahal. Kalau di masuk di kurma ya, harganya sampai 200 real, 300 real, kali 4.000, 1 kilo, sama hal kamu. Wafiyah sifatul minasam, dan bisa menyembuhkan dari racun. Ketika orang itu terkena racun, diminumi sari kurma najwa, ajwa, itu bisa sembuh. Welcome atu minal mani, dan jamur adalah dari mana, wa ma'udha syifa'un lil'ain, dan airnya adalah bisa untuk menyembuhkan penyakit mana. Nih, ini dalam beberapa riwayat sama, teksnya sama berbunyi, alkam atu minal mani, wa ma'udha syifa'un lil'ain, alkam atu minal mani, wa ma'udha syifa'un lil'ain, wa ma'udha syifa'un lil'ain, wa ya syifa'un lil'ain. Dalam beberapa riwayat itu menjelaskan tentang bahwa kam atun, kamun, jamur itu adalah bagian sari dari mana sebagaimana kurma ajwa adalah dari surga yang itu bisa untuk menyembuhkan penyakit sehingga orang dari Israel dulu ya di situ tahan dengan sakit tidak sakit nggak ada obat ya itu menjadi obatnya makanan minuman sekaligus obat itu mana. Kemudian yang kedua salwa, wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Manna adalah semacam madu, ya. Madu mungkin bisa disebut sebagai minuman, walaupun bisa juga dijadikan makanan. Tapi yang kedua salwa ini makanannya. Jadi minumnya manna, kemudian makannya salwa. Apa itu salwa? Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas mengatakan, as-salwa ta'inun sibuhun bisan'an. Salwa itu burung yang menyerupai burung sam'ani. Burung sam'ani itu apa? Burung sam'ani di kapus itu dikatakan seperti itu. Burung yang gemuk, yang enak, mungkin di sini burung apa? Yang lari-lari sundur-sundur itu ya. Burung apa gemuk? Burung yang gemuk, yang untuk makanan. Kamu yang keturunan Yahud dan orang dari Israel makannya dari itu. Dari itu. Dari riwayat lain yang dari para sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan juga as-salwa ta'irun yusbihu sam'ani. Salwa adalah burung yang menyerupai burung sam'ani. As-salwa kana min tayrin aqrabu min al-humrah. Tahsyaruha alaihim. Arbiqu al-junub. Jadi salwa yang dari Abu Qatadah burung akrobil umroh yang sedikit warnanya merah, warnanya agak kemerahan burung apa ya? Tak suruh alaihim arri kemudian seolah-olah digiring oleh angin, digiring oleh angin. Karena Rasul ya Rabbu minha qadra ma yakfihi yaumul dari. Kemudian Bani Israel juga diberi kesempatan untuk menyembelih makan sekenyangnya hari itu. Apabila ambil banyak, dipotong untuk besok, fasad dawalnya kok rusak, membusuk dan basi. Hatta ila kana yaumul sadisi, kecuali pada hari ke-6, itu hari Jumat, maka boleh mengambil yang lebih dari itu. Sama dengan kasusnya di mana. Tapi bentuknya adalah burung. Dari riwayat lain yaitu dari Wahab bin Nabi mengatakan as-salwa ta'irun saminun mislul hamam.
Sawah itu burung yang gemuk seperti burung merpati. Karena yatihim, dan burung itu mendatangi mereka. Fayak buruna minhu min sabtin ila sabtin. Ya, dia mengambil dari hari Sabtu ke hari sampai Sabtu berikutnya. Terus ada riwayat paham Ibnu Abi lagi. Saat Bani Israel Musa alaihissalam lahman. Jadi Bani Israel mulai beraksi lagi ya. Jadi minta kepada Musa tentang masalah daging. Saya minta daging di sini kok. Makanya apa ini? Mana saja? Bapaklah Allah amahu min aqwalillah min ya'lam fil ardi fa arsala alaihim rihan. Maka kemudian Allah mengatakan kepada Musa, aku bersumpah Bani Israel akan aku kasih rezeki burung. Yang burung itu lebih baik. Tidak ada yang lebih baik di muka bumi ini kecuali burung itu. Fa'adar idha masakirihim as-salwa. Kemudian pada mengitari rumah-rumah mereka atau tempat-tempat tinggal mereka. Yang burungnya seperti burung samani. Mislumailin, timailin, waitirifin. Terbangnya tidak tinggi ya. Ya, fakobrabu lilgoti. Kemudian mereka menyimpan untuk dimakan. Tapi ketika disimpannya untuk besok, maka rusak. Maka Imam As-Sadi mengatakan ketika Bani Israel masuk ke padang pasir, mengatakan kepada Musa, kaifala nabi maha huna etwa, makanan kita apa yang susah? Maka Allah menurunkan mana? Bahkan yang ziru al-sasir di zanjabi turun di pohon seperti pohon jahit. Wasallwa wapain yusbiru as-saman as-samani. Turunkan burung juga yang menyerupai burung samani akbar minuh. Fakana ya'i ahlu mayadu ila tayri fa'inkana saminan dabahu ba'ilan asalahu. Mereka mengambil ketika gemuk, dia potong. Ketika kurus, dia lepas. Fa'idah samina atahu fa'qalu. Maka ketika gemuk, mereka mengatakan hadat to'an. Enak, ini baru makanan, ini baru reza, ini baru enak. Kalau sekarang cara yang seperti itu ya, mungkin itu naik dari Israel. Setelah selesai makan, tanya lagi ayah Sharon, iya makanan enak, tapi itu makanan yang mana? Jadi tidak mau usaha. Jadi harus kayak raja semacam itu ya. Mana ini gitu? Ya Allah, ayah Sharon, fa'ala Musa, fa'adro babi asho al-hadya, dan Allah memerintahkan Musa, dah itu kalau masih minta minuman, pukullah batu itu dengan tongkat Tuhan Musa. Fajarat minhu isnata asyara ainan. Maka apa namanya tumbuh sumber dari batu itu 12. 12 sumber mengalir sana, mengalir sana, mengalir sana gitu. Insyaallah. Fasyariba kullu sittin min ainin. Maka setiap kaum meminum dari air yang mengalir tersebut. Baru mereka mengatakan faqalu hadza syarab ini baru minum ya. Jadi kalau sekarang ada yang menurut itu, saya ya walaupun bukan biologisnya yang keturunan dari Israel ya, tapi apa nawarnya atau watanya gitu, nah, yang seperti itu kita harus dibuat. Makanya kita harus sadar ketika kita hidup itu kan, ketika kita melihat Allah mengatakan bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita hidup itu siap untuk disuruh-suruh. Memang awalnya hidup itu untuk disuruh, kan gitu ya? Suruh melakukan perintah, suruh meninggalkan larangan. Jadi jangan menunjukkan diri sebagai raja yang selalu dilayani. Jadi siap diperintah, siap diperintah. Perintah itu ya sesuai dengan apa ya? Ya kedudukannya masing-masing, sesuai dengan kakaknya masing-masing diperintahkan dari aman. Jadi kita jangan ketika di rumah namanya istrinya minta tolong untuk apa misalnya. Istri perintah mereka. Nah, kita tidak siap diperintah. Kadang-kadang kita juga perintah juga. Jadi enggak hanya perintah terus. Bani Israel lagi, hadza syarablah ini nikmat, ini baru minuman yang lezat. Ya. Nah, kemudian setelah makan dan minum itu masih sepadan pasir. Ya panas itu rasa panas. Maka tanya lagi, Pak Ayah nanti kita akan berkecuh di mana? Jadi, kita harus berusaha. Mau berkecuh di mana ini?
saja. Kalau panas kayak gini gak enak. Fadhalla 'alaihim ghumam. Kemudian mereka dikasih naungan oleh Allah mega tertentu. Sudah dia masuk ke situ. Ya, masuk ke situ. Enak. Ternyata ada lagi yang ditanya. Setelah dia mengatakan hadzal, wah ini indah enak kayak asin. Tapi setelah sehari dua hari nanya lagi, pakaiannya sudah kusut kayak gini ya. Fa'ayna libas, ganti pakaian apa Musa? Kan karena dia diusir dari sana kita membawa yang dipakai aja. Kalau mau ganti pakaian gimana ini Musa? Kita kan nggak punya kapas, nggak bisa nonton, nggak bisa ini terus gimana? Pakai siang tatu rumah aku, kapan tatu asidia, walaya tadi pulang musawo. Maka kemudian Allah memberikan nikmat kepada kaum Bani Israel pada saat itu. Mereka dikasih pakaian, yang pakaian itu dipakai sebagian dari mereka 40 tahun itu tidak ganti, tapi baru terus dan tidak baru. Nah sekarang ada pakaian yang dipakai sampai berhari-hari tidak baru apa ya? Ada ya? Ada yang dipakai sekarang itu nanti siang sudah baru. Itu menyerap ilmu dari pakaian yang diberikan kepada Bani Israel. Jadi tidak kotor, tidak baru. Setelah dia meminta ayat al-libas, kalau terus meminta terus, ya Allah, ketika Allah berkehendak memberikan sesuatu seperti itu, Allah luar biasa. Itu, inilah sari daripada perkataan Allah, wa dhallalna 'alaihimul ghamama wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, wa idzastasqa Musa liqaumihi. Ketika Musa mintakan minum kepada kaumnya, fakulna lib biasokal hajar, pukulkanlah kotakmu ke batu, fajarat min husna asrat aina, maka kemudian memancar 12 mata air. Qad alima kullu unasin masrabahum, dan setiap orang tahu tempat minumnya yang mana. Kulu wasrabu min rizqillah, makanlah dan minumlah dari rezeki Allah. Wala tahtau arti musidi, dan kamu jangan berkeliaran ke muka bumi dalam rangka untuk membuat kerusakan. Jadi boleh melihat kalau berkeliaran membuat kerusakan. Nah, sekarang ya bukti berkeliaran kemana-mana berbuat kerusakan di muka bumi. Itulah salawat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Bani Israel. Kemudian setelah salawat itu diturunkan, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kemudian kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini dimakan. Rezeki yang diberikan oleh Allah. Ayat amru ibadate wa isyate batinane. Bahwa perintah makan itu ya mau makan boleh enggak boleh itu kamu baca kalau mau. Dan petunjuk dan suatu anugerah. Ayo makan. Dan ini cerita ini diceritakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mungkin beribu-ribu tahun ya. Karena kalau Nabi Musa sampai Nabi Muhammad kurang lebih 500 tahun. Padahal Nabi Isa sampai Nabi Musa itu tidak jauh. Nah ini diceritakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'adhamuna walakin kamu anfusahum yadhlimun. Dan mereka tidak mendolimi aku, kata Allah. Kalau mereka dolim, tidak mendolimi aku. Akan tetapi mereka mendolimi diri mereka masing-masing. Ayat namaronahum bin adli marzatnahum wa ayat budul. Suruh makan rezeki yang Allah kasih. Suruh minum rezeki yang Allah kasih. Dan disuruh beribadah kepada Allah. Kok tidak mau ibadah? Maka orang-orang itu tidak mendolimi Allah. Allah itu tidak butuh disembah. Menyembah kepada Allah itu kebutuhan hamba, bukan kebutuhan Allah. Satu dunia itu tidak ada satu pun yang menyembah, tidak mengurangi kekayaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pasir ke langit semuanya menyembah Allah, saling semua tidak menambah kekayaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya kembali pada diri mereka masing-masing. Enak, di dunia sudah dikasih rezeki. Bukan hanya Bani Israel, tapi semuanya. Allah memberikan rezeki itu, Masya Allah ya. Coba, kalau kita air saja itu sudah di
jatuh rezekinya oleh Allah, dijawabkan dengan itu apa namanya khusus ibunya sama anaknya itu kan gadek, karena kalau ibunya makan anaknya otomatis dapat rezeki, kalau nggak gadek kan masuk mana makanannya, sayang makanannya. Makanya ketika orang tuanya kurang makan ya anaknya kurang sehat atau kurang bergizi. Kemudian ketika lain kan harus dipotong gitu. Usernya itu masa mau gadek terus gimana gitu ya. Nah dipotong, ketika dipotong dia sudah tidak bisa makan lewat user itu. Maka Allah kasih rezeki, ibunya mengeluarkan air susu. Dan ilmu yang paling dikasih pertama kali oleh Allah kepada bayi itu ilmu menyon. Menyon itu makanya gak sampai bangun sampai menyon loh. Allah itu sudah apa mau dah gitu. Iya cinta kalau kita langsung nyut tanpa diajari itu, karena itu rezeki pertama yang Allah kasih. Kemudian alatnya apa? Alatnya supaya ibunya mau kalau anak ini lapar. Kasih ilmu oleh Allah, nangis itu gak usah belajar dari kecil sudah. Ini lapar ini, langsung di sini ini si bubur ya. Kalau sedikit parah gitu ya. Itulah Allah masih rezeki. Belum pernah ada perempuan yang belum nikah, masih gadis, tiba-tiba apa namanya, teteknya membesar, hujan keluar, air susunya enggak ada. Enggak ada. Karena memang tidak dipersiapkan untuk memberi rezeki anak yang belum lahir. Tapi kalau orang melahirkan, 99% mesti keluar air susunya. Kalau ada yang tidak, cuma 1-2, jarang sekali. Dan itu mungkin ada sesuatu. Ya, kemudian berangsur-angsur rezeki itu setelah dia agak besar sudah tidak mimik ya, mungkin kemudian dibilang apa-apa terus setelah besar makan sambal dan seterusnya gitu ya. Nah kemudian kalau kita mau survei lagi yang namanya makanan itu mesti dekat kepada yang namanya orang umpamanya sungai gitu ya. Itu ada penelitian sungai yang banyak orangnya, kecuali sekarang karena diobati itu mungkin kan caranya manusia juga ya, itu banyak ikannya. Ketika sungai di muncul gunung yang gak ada orangnya, ikannya malah dikit, bahkan kadang-kadang tidak ada. Ya seperti gunung yang kebawah yang banyak orangnya, ada tanamannya, ada padi, tapi muncul gunung yang atas sana tidak ada tanamannya, karena tidak dipersiapkan untuk memberi rezeki kepada manusia. Ketika di padang pasir yang tidak ada tanamannya, Allah memberi dengan jalan lain seperti Bani Israel, dikasih mana, dikasih sawah kan? Masya Allah. Jadi orang hidup sudah membawa rezeki diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah tidak sanggup memberi rezeki, mesti sudah dimatikan. Ini rezeki yang baik. Pernah ke rumah sakit lihat orang yang meninggal, mau berbuat sininya dikasih apa? Dia itu berusaha apa mengambil oksigen, tapi cara oksigennya sudah habis oleh keluarganya karena dibelikan oksigennya tabung, dia tetap saja nggak mau ya. Makanya kadang-kadang orang sudah meninggal sejak kemarin tapi sih bis ternyata oksigen yang buatan ini ya. Nah itu jadi karena memang sudah habis jatah oksigennya, habis jatah airnya, ketika diminumi diutang. Ketika kita masih hidup, maka Allah masih memberi rezeki. Maka Allah mengatakan, kulu min rezeki rabbikum wasyukurulah. Makanlah kalian dari rezeki yang dikasih oleh Tuhan kalian, dan mensyukurilah atau bersyukurlah. Karena kebanyakan orang itu khalaqu wa kafaru wa dzalamu anfusahum. Kebanyakan orang itu menyelisihi. Dikasih rezeki, tidak mensyukuri. Masih menanyakan yang lain. Dikasih ini nanya ini, kasih ini nanya ini, kasih ini nanya ini, kayak anak kecil. Ketika kita sudah dikasih, belum punya istri, nah kapan yang punya istri? Berdoa itu. Dikasih istri, belum mensyukuri ya Allah, terima kasih, tapi dikasih istri kan itu ya. Tapi sudah, ya istri nah istri, kalau itu gimana pun gak ada rumahnya, itu ya. Minta rumah. Setelah dikasih rumah, minta lagi yang lain. Ya rumah cok, gimana ini? Kalau hanya berjuang kepada anak yang tidak enak, minta anak ya Allah kasih anak.
Sudah dikasih anak, minta lagi yang lain. Kan kendaraan, ya. Kasih kejajuan, kejajuan belum nyaman, harus minta minta terus. Jadi tidak bersyukuri, tapi selalu minta terus. Belum pernah kita sujud pada Allah yang panjang, bersyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Sebagaimana para sahabat dapat sandal, dapat apa, syukur dengan sujud syukur. Dilakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tidak bersyukuri, yang ada adalah mengkufuri. Kalau sudah mengkufuri, maka mereka mendolimi dirinya sendiri. Karena nikmat dari Allah akan menjadi nikmat itu kalau kita pandai bersyukur. Kalau tidak pandai bersyukur, tidak akan terasa nikmat. Walaupun nikmat itu besar banyak, tidak akan terasa nikmat. Jadi tidak nikmat, karena apa? Tidak bersyukur. Hadza ma syahidu minal ayat al-bayyinah wal mu'jizat al-qath'iyah wa khawaril 'adzab. Ini pun terjadi kepada Bani Israel, yang mereka itu sebetulnya melihat tanda-tanda yang jelas, mukjizat yang jelas, menyelisihi adat. Kalau adatnya orang itu harus kerja, harus gini, kok dikasih makan itu saja. Tapi mereka tetap tidak mau bersyukur. Tidak sebagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah minta yang aneh-aneh ketika mendampingi Rasulullah. Apa adanya kalau sahabat Nabi? Tidak seperti sahabatnya Nabi Musa. Maka kita di rumah Muhammad itu bersyukur. Ya, ketika perang kemudian mereka sangat lapar, itu diam saja. Hanya ketika kurangnya banyak, makanannya sedikit, sahabat itu pernah minta didoakan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan makanannya berkah. Itu saja. Jadi ketawaran itu tinggi. Akhirnya Allah berdoa, makanan yang sedikit itu dimakan oleh tentara yang banyak, semuanya kenyang. Inilah perbedaan yang dikasihkan oleh Bani Israel dengan yang dikasihkan oleh para sahabat. Karena apa? Sisi permintaannya pun berbeda, atau status sosialnya mungkin berbeda, atau sumber daya manusianya berbeda. Makanya kalau zaman sekarang itu masih ada orang poso pati geni, poso patang purjino, dan aku orang pan ditembak, orang pan dipelapa, mundur 5.000 tahun ya. Itu tuh perbuatan umat-umat Nabi dulu ya. Minta ini nyabrang laut, minta gebuki lautan dari halal, kan jadah mulu, masih mundur. Sekarang sudah zaman ilmiah itu dengan ilmu kan? Bagaimana kita bisa makan, bagaimana kita bisa bekerja, bagaimana kita bisa menyeberangi laut, itu dengan ilmu kalau sekarang. Ya kalau dulu kayak begitu ya. Makanya ketika ada seperti itu berarti mundur, bukan kemajuan tapi kemunduran. Sebagaimana zaman Nabi Nuh ya, zaman Nabi Musa yang ayat kemarin, aku tidak akan beriman kepada Nabi Musa sebelum aku melihat Allah dengan mata kepala. Itu kan status pendidikannya yang sangat rendah masalahnya. Sampai minta seperti itu, sekarang kok ada yang seperti itu? Wah, itu sisa-sisa umat Musa yang 2 tahun yang lalu. Aja jangan niru-niru ya, kalau kita mundur ke belakang yang sangat jauh sekali. Maka pelajaran ini untuk memberikan pendidikan kepada kita semua, agar kita pandai bersyukur nikmat yang Allah berikan, agar kita bisa apa namanya mentadaburi nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Kok kayak begitu? Berarti kalau kita seperti itu, kita mundur. Maka kita harus maju, berusaha supaya bisa bersyukur, mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Lakin syakartum la'azidannakum wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, saya akan bertambah nikmat. Akan bisa menikmati kenikmatan nikmat yang Allah berikan. Tapi kalau kalian mengkufurinya, maka sungguh siksa itu sangat pedih. Artinya tidak akan bisa menikmati daripada nikmat-nikmat Allah. Nah, semoga kita bisa memahami dan bisa mengamalkan. Terima kasih atas perhatiannya dan persilakan kalau ada pertanyaan. Pas hari itu terus kegerahan itu tanda. Jadi kalau sholatnya bisa penuh ya. Jadi, bapak. Ini mic-nya. Memang penjelasannya sudah gamblang ya.
tapi yang harapannya kan yang lain yang Bani Israel itu selama 40 tahun ini kalau orang Jawa dari listrik Nabi Musa menghadap Allah 40 hari tadi disebut juga poso 40 hari apa yang mananya itu ya terus KMP itu membatasi umurnya 40 tahun kalau disebut muda kalau sudah itu namanya tua. Apa yang bahan yang kita dapatkan dari yang ke 40 ini? Apa batas 40 itu? Nabi diurus muda pada 40 tahun. Memang 40 tahun itu batas antara muda dan tua. Atau batas antara generasi. Nah, mungkin itu hikmahnya. Kemudian yang kedua, tadi masih disebut-sebut juga tentang Israel itu bangsa yang pandai. Nah, ini saya ingin penasaran apa dan masnya dari Al-Quran dan Al-Hadis bahwa bangsa Israel itu memang bangsa yang pandai. Setahu saya, Israel itu dari kata Isra dan El dalam bahasa Yahudi itu Israel itu kekasih atau pilihan El itu Tuhan, jadi pilihan Tuhan itu yang pernah saya baca. Tapi kalau Israel bangsa pandai mungkin keterangannya lain dari sosiologi bisa karena Israel Yahudi yang sekarang itu kan bangsa yang minoritas dikejar-kejar dan menderita bangsa yang begitu biasanya perjuangannya keras sebetulnya kalau kita lihat bangsa Palestina itu pandai-pandai loh seperti ya saya tahu apa itu di Mesir dia tuh pengungsi di Mesir jadi insinyur dan sebagainya. Nah itu aja saya ingin penegasan apa ada nasnya itu sehingga kita bisa terus mengatakan bahwa Israel itu bangsa yang pandai. Begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaannya sulit. Ya kemarin angka 7, sekarang angka 40. Ya. Belum pernah tentang angka itu, tapi pada penjelasan yang lain khusus bagi Israel, kenapa 40 tahun? Itu memang supaya ganti generasi. Mungkin bisa disebutkan bahwa umur 40 tahun itu adalah atau waktu 40 tahun itu cukup untuk menjadikan generasi yang baru. Karena dalam sejarah pun bahwa Musa meninggalnya di Padang Tihiru tidak sampai masuk ke Palestina. Ketika masuk ke Palestina sudah ganti pada zaman Nabi Daud, kemudian rasanya adalah raja Tolo yang memasuki Palestina itu sehingga Harun, Musa itu pun meninggal di padang itu tersebut. Nah, sebagian mufassirin mengatakan kenapa di situ 40 tahun itu ternyata mengganti generasi-generasi yang merengek, meminta, tidak mau berusaha, itu habis. Sehingga tinggal tumpukan yang baru-baru yang dibangun tentang kesemangatan untuk berjaya. Sehingga setelah mereka habis dengan pembunuhan massal itu, kemudian dengan mati umat juga, maka ketika itu Allah menurunkan Daud yang sangat muda, kemudian Paulus juga, baru mereka bisa memasuki ke Palestina melawan Raja Jalut yang ada di situ. Sehingga kalau ditanya tentang ada apa dengan angka-angka, walau alam, tapi yang untuk hari ini seperti itu. Begitu juga kalau Nabi Muhammad diutus umur 40 tahun, ya mungkin umur 40 tahun itu adalah kejelasan yang mana gitu ya. Tapi kok Nabi Isa dalam sejarah 35 tahun? Apa lebih muda gitu ya? Walau ma'alam gitu. Itu prioritatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua tentang kalau kita berbicara Bani Israel itu sebetulnya kita tidak berbicara dia itu beragama Nasrani, Yahudi, Muslim atau mungkin agama yang lain. Jadi kalau saya pernah punya teman yang tugas di Merauke, di situ tuh ada pasar yang di situ tuh banyak orang tidak punya KTP. Artinya yang ikut Papua Nugini dengan yang ikut Indonesia itu tidak bisa dibedakan. Yang ikut Papua ya wong ireng-ireng kayak gitu, yang ikut Indonesia juga kayak gitu. Ternyata yang ikut Indonesia punahannya orang yang ikut Papua Nugini. Begitu juga sebaliknya, yang di perbatasan itu dan banyak orang yang tidak punya KTP, pasarnya di situ ya campur, kadang pakai uang Papua Nugini, pakai uang Indonesia. Menunjukkan bahwa di situ mungkin bangsa yang satu gitu ya, hanya terbelah oleh
juga kalau kita melihat Israel, Israel dalam artian negara dengan Palestina dalam artian negara, bisa jadi orang Palestina ini dengan orang Israel yang negara ini juga bersaudara. Biologisnya itu bisa jadi bersaudara, hanya berbeda keyakinan kan gitu. Artinya tidak menafikan bahwa yang menjadi Muslim itu juga dari bangsa Israel atau Bani Israel atau keturunan Israel. Istri Nabi yang namanya Sofia itu juga dari bangsa Israel. Itu jadi mungkin Yasir Arafat atau bin mungkin gitu, tapi nggak ngerti ya, nggak ngerti kan begitu. Itu seperti itu. Tapi untuk masalah dia itu bangsa yang cerdas, ya menurut saya memang masnya saya belum menemukan gitu ya. Hanya para ulama mengatakan cerdas itu karena dia selalu dijunjung oleh Nabi. Jadi selalu dijunjung oleh Nabi sehingga mereka itu menjadi orang yang ilmunya itu lebih banyak daripada yang lain. Kenapa orang Arab sekitar Arab yang mungkin Saudi dan sekitarnya pada zaman itu disebut dengan masyarakat jahiliyah? Karena mereka tidak dijunjung oleh Nabi, tidak dijunjung oleh kebenaran, sehingga mereka menyembah patung, menyembah berhala, menyembah ini. Kemudian pada saat itu ada kaum Yahudi, kalau pada saat itu kan beragamanya kan masih beragamanya itu Nabi Isa, jadi masih benar. Ketika yang ada di Madinah itu orang bangsa Yahudi itu diriwayatkan oleh orang tua Madinah yang diriwayatkan dengan syarat yang asal insya Allah, itu orang-orang Yahudi di Madinah itu mengatakan kamu itu loh diajak nyembah Allah sulitnya minta ampun kalau dalam bahasa kita kok senangnya mau nyembah patung lantang usaha apa-apa kamu itu. Besok itu akan ada Nabi akhir zaman yang akan menguasai negara ini bahkan termasuk Madinah. Kalau kamu tidak menyembah Allah maka kamu akan terusir dari kampung halaman ini. Itu yang bilang adalah orang Yahudi. Jadi kan sedikit lebih ngerti dulu gitu ya. Kemudian setelah tidak begitu lama ya lama-lama benar ternyata lahir Nabi akhir zaman, tapi lahirnya di Mekah dari bangsa Arab, dari bangsa yang dikonyol-konyol yang dijelek-jelekkan itu. Akhirnya pindah ke Madinah. Setelah pindah ke Madinah ternyata orang-orang dari keturunan inilah yang tidak ikut kepada ajarannya Muhammad, akhirnya mereka yang terusir dari Madinah. Maka sejarah terusirnya Yahudi itu berdua kali, dan di antaranya adalah pernah terusir dari Madinah. Kalau bahasa kita mungkin disebut dengan senjata makan tuan gitu ya. Jadi dia yang bilang dulu akan ada Nabi akhir, kalau kamu nggak ikut maka kamu akan terusir. Ternyata akhirnya dia yang terusir. Di sini kalau diambil sedikit faedah dari sejarah ini juga menyatakan bahwa Yahudi atau Bani Israel itu sedikit lebih maju ya pengertiannya, lebih tahu daripada bangsa-bangsa lain yang belum tahu. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa bangsa Yahudi itu relatif lebih cerdas dibanding bangsa yang lain. Mulai secara maskot itu belum lihat walaupun. Mungkin cukup ya, sudah hampir setengah tujuh. Semoga bermanfaat, walaupun yang minta maaf, terutama subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.